Pemuda Indonesia telah mengorbankan semangat persatuan sejak 93 tahun lalu. Hari ini, 28 Oktober, kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Melalui bidang masing-masing, mari kobarkan ikrar perjuangan dalam diri. Kami, pemuda-pemudi LDII, yang berjiwa bebas, merdeka, dan penuh ambisi, akan terus bergerak, ciptakan inovasi, dan berkontribusi untuk negeri. Kami, pemuda-pemudi LDII, bersatu dan bangkit wujudkan Indonesia maju, mengedepankan prestasi, bukan emosi, demi harumkan negeri. Kami bangga terlahir sebagai Indonesia. Bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar pijakan pemuda-pemudi Indonesia dalam menjaga semangat persatuan. Mari bersatu majukan negeri tercinta. Indonesia bersatu. Bersatu, bangkit. Bangkit. Dan tumbuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.